Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okey, baik, insyaAllah minggu ni kita akan mempelajari tajuk 2, iaitu peraturan bilik saiz. Buka buku teks muka surat 12. Apa yang kita perlu tahu? Okey, perkara yang perlu dipatuhi di dalam bilik saiz, perkara yang dilarang di dalam bilik saiz, dan yang terakhir, kepentingan mematuhi peraturan bilik saiz. Okey, ini adalah peraturan yang perlu dipatuhi semasa berada di dalam bilik saiz. Yang pertama, murid perlulah beratur sebelum masuk ke dalam bilik saiz. Yang kedua, minta kebenaran guru sebelum masuk ke dalam bilik saiz. Peraturan yang ketiga, bersihkan dan kemaskan bilik saiz sebelum keluar. Okey, boleh faham? Okey, kemudian kita tengok perkara yang dilarang di dalam bilik saiz. Okey, murid-murid dilarang bergurau, bermain dan berlari di dalam bilik saiz. Okey, ni perkara yang tak boleh buat di dalam bilik saiz ya. Dan murid-murid dilarang makan dan minum di dalam bilik saiz. Okey. Okey, kemudian apakah yang akan berlaku jika kita mematuhi peraturan bilik saiz? Yang pertama, bilik saiz menjadi lebih bersih dan kemas. Yang kedua, mematuhi arahan guru adalah satu amalan yang mulia. Yang ketiga, pembelajaran dapat dilakukan dengan berkesan. Okey, apakah yang akan berlaku jika kita tidak mematuhi peraturan bilik saiz? Yang pertama, bilik saiz akan menjadi kotor dan bahaya. Yang kedua, sinki akan tersumbat jika sampah dibuang ke dalamnya. Yang ketiga, bermain di dalam bilik saiz boleh menyebabkan kecederaan. Yang keempat, pembelajaran tidak dapat dilakukan. Okey, sekian saja pembelajaran kita pada minggu ini. Sebarang pertanyaan boleh hubungi cikgu. Terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.